Bagaimana tips dan trik mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah? Yang pertama, kasih anak makanan yang halal. Karena kalau anak dikasih makan haram, sepiring nasi kuning yang haram, berasnya halal, tapi dibeli dari uang riba, dari uang sogok, dari uang riswah, duit haram, setetes darah, sepiring nasi berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung disemburkan naik ke otak, otaknya menjadi hitam, nasiatin kadibatin khotiah, ubun-ubunnya hitam berdosa gara-gara darah hitam naik ke otak. Anaknya tidak salah, orang tuanya. Pertama kasih dia makan, setelah itu didik dengan pendidikan. Kita tidak sanggup mendidik anak kita karena keterbatasan. Masukkan ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, pondok pesantren, Islamic boarding school, sekolah full day. Setelah itu kuliah, biarkan dia terbang sejauh mata memandang ke Tarim Hadramaut Yaman, ke McGill Kanada, ke Sorbonne Paris Prancis, ke Harvard University, ke McGill, yang penting ke Oxford. Otaknya boleh Amerika, Jerman, dan Inggris, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Pendidikan, pendidikan, pendidikan.